Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasa, sekarang saya menunjukkan Siti Pakur yang berada di Jalan Siti Pakur. Ya, biasa kita belanja di situ untuk belanja bulanan. Di sana itu barang-barangnya lebih murah dibanding ke tempat lain. Saya penasaran, nanti saya liatin yang harga-harga barangnya. Dan pemirsa bisa bandingin. Kalau menurut saya pribadi sih, lebih murah lah. Ya, masuk murah. Ya, walaupun hanya selisih 1.000, 2.000, tapi ya kalau kita yang rumah tangga kan pastinya nyari yang lebih murah ya. Apalagi ada satu susu yang selisih harganya kalau dibandingkan mall itu bisa mencapai 10.000. Bayangin aja ibu kok kalau seandainya membeli beberapa kotak, 5 kotak, 1 kotak selisihnya 10.000, 5 kotak berarti 50.000, lumayan kan? Oke. Penasaran? Ya, ikutin saya. Jalan-jalan. Sabun itu, aduh susah. Sabun nih. Sabun tidak boleh, sabun boleh main-main. Ini ada beberapa item belanja yang saya beli. Ma, ngeceng apa nih ma? Mama. Terus ada main lah. Ada yang instan. Ada roja. Tisu. Main di rumah. Romina. Sisa sampo. Minyak goreng. Minyak goreng. Ini mana mama? Ganggu pun aku tuh. Pantas. Minyak telon. Mama. Sabun tuh udah dibuka oleh anak saya. Terus apa lagi ya? Saus tomat, kecap, gula, terus apa lagi? Minyak telur, sayur lagi, terus sabun cuci piring. Dan deterjen, cus,
isi pakaian. Nah, pemirsa, aduh mana tadi su? Ini struktur belanjanya. Bacain pemirsa ya. Jadi pemirsa bisa tahu apakah memang untuk pemirsa lebih murah dari toko lain atau harganya sama saja atau lebih mahal. Nih, Mem Baby yang 60 mili itu satunya 15.000. Sweetie M yang 3/4+4 harganya 50. Fisu Nice 11.000 yang isinya 200 pieces. Terus Sweet Salt Sampo 100 gram ya, harganya 10.500. Sabun Dettol itu mana Dettol mama? Satuannya 4.000. Satunya 4.000. Mana ini mama? Mas, ukuran ini. Nah, dibuka kali ya mama. Terus sabun Total Amira, sabun cuci. Mama, ini mana ekspan? 9.000 yang 500 gram. Terus Kodomo Grip-nya 6.000. Formula apa? Odol 9.000. My Baby sabun. Satuannya 2.700. Mama kenceng mama. Seperti ini. Mama. Terus minyak Fortune-nya yang refill 1 liternya 11.000. Roma Malkis 5.000. Madirego 17.000. Terus cookie. Cookie-nya 6.000. Oh iya, satu lagi nih. Beras Top Koki premium 20 kilonya. Harganya 212.000. Indomie kari ayam 2.400. Indomie gorengnya 2.300. Saus Saus ABC 7.500. Kecap 7.500. Saus tomatnya 5.500. Roma Malkis Abon 5.500. Kecap manis kecap manis ABC 6.500. Gulaku 1 kilo yang kuning ya, ini harganya 12.700. Nah pemirsa, itu dia daftar-daftar harga beberapa item yang dijual di toko sekitar Mur Palembang. Saya sudah biasa langganan di sana, menurut saya ya lebih murah. Nggak tahu kalau menurut kamu sih. Minyak goreng. Assalamualaikum warahmatullahi.